Ada masuk dulu, ada masuk dulu. Aman ya? Satu, dua, tiga, ya. Jadi lepas belakang. Harus jalan ke bundaran. Ma. Ada masuk dulu, ada masuk dulu. Aman ya? Satu, dua, tiga, ya. Jadi lepas belakang. Harus jalan ke bundaran. Oke, ada keluarga. Jalan siapa? Jadi waktu dibilang sama kunci dari sakur itu, mama langsung terperanjat gitu kan. Ya Allah, orang baik juga banget. Iya. Soalnya dia temannya sama Gala. Enggak ada kenangan berarti Cistevi sama Gala seperti apa? Ya ada. Kenangan kita itu waktu awal-awal almarhum enggak ada itu dia sering banget ke rumah. Bawa makanan, bawa mainan buat Gala gitu kan. Dia ngerasa Gala itu seperti anaknya. Dan dia juga sangat perhatian, udah pengganti banget sama almarhum kedua gitu kan. Jadi Puji, Ai sama Fran itu udah dingin banget sama dia. Udah kayak adiknya sendiri. Kalau kayak Ai sama Fran kan, ya kayak Fran itu bisnis. Dia juga yang ngajarin gimana bahasa Ai. Pokoknya masih di bawah kalau dia. Gitu. Gala mungkin tahu nggak sih Oma kalau tantenya berpulang? Gala kan kebetulan lagi di rumah Puji, jadi Oma belum bisa cerita sama dia gitu kan. Tapi Gala juga waktu sering-sering kita ketemu sama dia itu nyaman sama dia, sama kayak si Gala itu ketemu sama Bio, nyaman. Gitu. Mungkin sosok Cistevi di mata Oma mungkin, Oma sendiri? Cistevi itu di mata keluarga Oma. Orang yang sangat baik, orang yang kaya unik banget, keibuan banget ya. Tadi juga ada yang cerita temannya mama itu, dia katanya baik banget, dia yang sakit ini sering sedekah ke orang-orang yang kurang mampu gitu. Tapi ya, orang baik cepat. Tahu nggak sih Oma, maaf penyebabnya kenapa sakit apa gitu?
Oma juga kurang tahu pasti banget ya sakitnya apa. Oma juga tahu juga. Komunikasi terakhir sama Cis Tevi mungkin kapan Oma? Waktu itu mungkin di ulang tahun Tio kali ya. Gitu. Terus kemarin waktu Tio anaknya ulang tahun, Oma datang ke sana nanyain. Cuman si Tio bilang ini kok Tevi gak kelihatan? Dia kurang enak badan. Itu doang. Jadi dia rahasia. Tadi juga temannya bilang emang dia merahasia sakitnya gitu. Jangan mau orang kasihan sama dia gitu. Oma mungkin sebagai kenal dekat dengan beliau, melihat beliau ternyata merahasiakan sakitnya bagaimana? Ya, semua orang kan punya prinsip masing-masing ya. Ada orang yang gak mau orang tahu dia sakit. Ada juga orang mau tahu kalau dia sakit, ada orang diberitahu gitu. Jadi kita punya prinsip masing-masing. Wajar aja kita punya prinsip masing-masing. Puji akan datang Oma atau sudah datang? Puji semalam udah datang, cuman dia hari ini ada kerjaan. Jadi nanti kalau udah kerja selesai dia datang. Frans dan Ai mungkin? Kalau si Frans dia lagi gak enak badan, lagi panas badan. Kalau si Ai nanti ke makam aja kan? Karena dia lagi syuting juga. Jadi nanti udah ke tanah Mesir nanti Ainya nyamperin juga. Oma mungkin doanya mungkin Oma buat almarhumah? Doanya semoga selalu Fatimah dan masuk surga karena dia orang baik. Itu aja doa.